Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rabadis. Kali ini saya akan memberikan tutorial yang berbeda dari sebelumnya, yaitu seputar OpenWrt. Dan di OpenWrt ini kita akan bahas seputar cara menggunakan OpenClass. Nah, untuk kalian yang sebelumnya bukan pengguna OpenClass, mungkin bertanya-tanya atau ingin mencoba namun selalu gagal. Nah, di sini saya akan memberikan dasar-dasarnya supaya kalian bisa menggunakan OpenClass dan terkoneksi dengan baik. Karena sebelumnya juga saya di sini biasa menggunakan Libernet sama Xdem untuk melakukan tunneling. Namun ada masalah yang mungkin sering terjadi, yaitu seperti kadang internet yang saya gunakan atau tunneling yang saya gunakan menggunakan tool Xdem atau Libernet kadang selalu DC dalam beberapa jam sekali. Nah, itu membuat saya yang mungkin sebelumnya saya lagi download ataupun menggunakan internet seperti streaming segala macam itu selalu langsung buffering. Nah, itu juga mengganggu kepada klien-klien WiFi saya atau internet saya. Jadi saya merasa mungkin ingin mencoba belajar atau memahami seputar OpenClass. Nah, berhubung saya sudah alhamdulillah bisa sedikit menggunakan OpenClass, jadi saya akan memberikan dasar-dasar apa saja yang harus dilakukan agar kita bisa menggunakan OpenClass. Nah, di sini kalian masuk dulu ke OpenWrt kalian. Kita login, terus kita lihat informasinya. Nah, di sini sebelumnya saya menggunakan HG G680 sebagai OpenWrt-nya. Karena menurut saya atau saya hanya punya ini, jadi di sini saya akan jelaskan di STB saya saja. Tapi biasanya untuk OpenWrt sendiri, jika kita menggunakan atau menginstal aplikasi IPK-nya itu akan sama walaupun beda di paste, terkecuali sudah dipangkas oleh developer atau pengembangnya. Nah, setelah itu pembahasannya kita langsung saja ke bagian OpenClass. Nah, di OpenClass kalian lihat di tampilnya mungkin akan sama saja, namun yang membedakan pasti yaitu adanya config editor. Nah, ini OpenClass atau OpenClass ini sudah dikembangkan oleh Bang Rere sekaligus pengembangan firmware OpenWrt-nya. Nah, sebelumnya terima kasih untuk Bang Rere sudah mengembangkan OS atau sistem operasi untuk perangkat-perangkat wireless atau router seperti ini. Nah, di sini tampilan OpenClass-nya seperti ini, jadi kalian bisa lihat-lihat terlebih dahulu sebelum kalian melakukan praktiknya. Oke, di sini saya akan disable dulu untuk OpenClass saya, karena di sini juga saya belum melakukan settingan apa-apa karena sudah saya defaultkan sebelumnya demi pembelajaran kita bersama. Nah, untuk menggunakan OpenClass yaitu yang kita butuhkan yang pertama akun. Jadi kalian siapkan akun seperti saya ini. Di sini saya menggunakan akun Trojan dari Howdy. Jadi bisa kalian buat akunnya di situs howdy.id ataupun dari situs Global SSH seperti itu. Kalian sesuaikan, biasanya yang lebih gampang yaitu melakukan import akun tunneling seperti Trojan, PMesh. Biasanya itu lebih gampang diterapkan di OpenClass ini. Nah, sebagai contoh di sini saya menggunakan akun dari Howdy yaitu Trojan. Kita copy dulu. Lalu sebelum kita import, kita setting di bagian global setting. Nah, di sini pembahasannya akan lebih kompleks atau simple aja ya. Yang pertama, yang penting kita intinya connect terlebih dahulu. Jadi settingan-settingan yang mungkin seperti pisah traffic segala macam itu akan dibahas di video-video berikutnya. Jadi di sini saya akan setting agar semua lalu lintas internet atau akses website itu masuk ke bagian VPN semua. Jadi jika kalian membuka YouTube, membuka Instagram, membuka Facebook itu masuk ke jalur VPN. Nah, settingannya seperti ini. Di bagian select mode kalian bisa pilih atau sesuaikan saja. Tapi biasanya untuk yang lebih
lancar digunakan, yaitu di bagian Ready Hosted Mode. Terus juga di bagian Ready Host Mic. Namun jika kalian merasa ada yang kurang, coba saja kalian atur mau menggunakan Ready Host Tone Mode atau Ready Host Mic. Namun di TKP saya biasanya saya menggunakan Ready Host Tone Mode karena lebih cepat ketika saya menggunakan YouTube, itu lebih cepat melakukan reload thumbnailnya. Terus juga lanjut ke bagian proxy mode. Nah, di sini pembahasan proxy mode yang akan saya bahas atau saya berikan yaitu cuma seputar dua ini aja, rule mode sama global proxy mode. Nah, untuk rule proxy mode ini lebih rinci lagi nanti di bagian next video saya akan bahas bagian rule proxy mode. Jadi intinya jika kalian menggunakan paketan seperti internet reguler yang ada Facebooknya atau bundlingnya ada gitu tuh, seperti Facebook, Instagram, paketan sosmed seperti itu, kita bisa pisahkan jalur itu agar tidak masuk ke VPN. Nah, biasanya ada di rule proxy mode. Nah, untuk global proxy mode itu semua akses langsung masuk ke VPN, baik kita menggunakan Instagram, Facebook, YouTube, itu masuknya ke VPN semua. Nah, setelah seperti ini kalian ke bawah, kalian pilih commit setting, lalu pilih apply setting. Nah, setelah melakukan pensettingan di bagian global setting, kita tunggu terlebih dahulu karena biasanya jika kita langsung melakukan import ini itu, setting ini itu, pasti nanti akan terjadi error. Jadi usahakan setelah melakukan settingan di global setting, kita tunggu sampai open classnya start successful seperti ini. Setelah itu kita disable dulu, lalu kita tambahkan akunnya di server and group. Nah, di bagian server and group juga ada banyak sekali settingan atau pengaturannya, namun nanti akan saya bahas satu persatu, ini untuk apa, ini juga untuk apa. Nah, di sini saya akan bahas langsung ke intinya aja, yang penting kita connect terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke bagian add proxy, bagian yang proxies. Nah, setelah masuk ke bagian proxies lalu menambahkan proxies, kita pilih config file ke config.yaml. Nah, untuk server node type-nya kalian juga usahakan ganti sesuai dengan akun yang sudah kalian buat. Biasanya tadi kan saya menggunakan Trojan, jadi pilih Trojan. Kalau kalian menggunakan PMS, kalian pilih PMS seperti itu. Sesuaikan node type-nya. Nah, setelah seperti ini kalian tinggal pilih import lalu paste akun yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, lalu beri nama di sini, misalkan akun Trojan. Nah, setelah itu ke bawah ada settingan lain seperti UDP, terus keep share private, kalian pilih semuanya true aja. Nah, untuk UDP yang banyak yang bilang agar kita bisa mengakses game, tapi menurut saya, kalau saya sih nggak masalah ya, mau yang penting saya true. Terus juga saya lakukan pengecekan, itu ternyata lebih enak seperti ini settingan. Jadi ini bagian dari pengalaman juga. Nah, untuk bug kalian tinggal masukkan sesuai paketan yang kalian gunakan. Di sini saya akan sensor paketannya atau bugnya karena demi kenyamanan nyaman semuanya gitu tuh. Setelah kalian mengisi bug, lalu kalian pilih commit setting. Di bagian commit setting nanti akan masuk ke tampilan awal server and group seperti ini. Nah, bisa kalian lihat di sini ada ping latensinya. Berarti tandanya akun ini sudah bisa kita gunakan. Biasanya kalau tandanya merah itu belum bisa digunakan, masih ada kesalahan setting. Setelah itu kalian klik commit setting lalu pilih apply setting. Kita tunggu sampai
status main program dan lainnya itu berwarna hijau atau statusnya running mode semua. Oke, sambil ngudut. Nah, di sini sudah running bagian main program. Nah, setelah seperti ini kalian pilih open panel. Lalu kita cek bagian config. Nah, usahakan untuk modenya pilih global. Terus juga kita setelah seperti ini masuk ke bagian proxy. Nah, di bagian proxy kalian pilih yang icon petir ini atau test latency, kita klik. Nah, setelah muncul ping seperti ini, kita pindahkan dari direct ke nama akun yang sudah kita import sebelumnya. Klik. Lalu kita cek bagian koneksi. Lalu kalian coba cek apakah sesuai IP yang digunakannya. Biasanya kan di ini nih, misalkan kita cek IP-nya. Ping. Nah, ini IP-nya 103.163.161.22. Kita cek di bagian sebelumnya, saya pindahkan dulu karena di sini saya menggunakan Mikrotik. Nah, di sini sudah jalan trafiknya, bisa kalian lihat sendiri. Coba saya akan cek IP-nya apakah sama dengan yang di CMD ini. Sebentar. Sudah jalan. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri 103.168.161.22. Berarti tandanya akun yang sudah kalian import itu sudah berjalan dengan lancar di sini. Mau kalian misalkan penambahan akun juga caranya seperti itu. Masuk server ngroup, lalu bagian proxies, kalian add, lalu kalian import sesuai akun yang kalian buat. Misalkan pmesh ya pmesh, trojan ya trojan, seperti itu. Jangan lupa selalu melakukan commit setting ketika kita sudah mengedit, menambahkan atau memodifikasi lainnya. Jadi selalu usahakan commit setting. Nah, oke, saya di sini akan cek. Kita cek speed test. Namun biasanya untuk jam-jam seperti ini speed test di TKP saya itu kurang. Tapi ya disyukuri saja, karena yang penting connect, terus juga bisa kita bagikan ke masyarakat yang membutuhkan, bagi anak-anak muda, pemuda sih, pemuda-pemuda sekitar juga, agar bisa memanfaatkan akses internet yang sudah kita buat sebelumnya gitu tuh. Ya, ini speed test di area saya seperti ini, tapi ya disyukuri saja. Oke, untuk pertanyaan bisa kalian coba diskusikan di kolom komentar jika ada pertanyaan atau yang mungkin masih belum paham. Terus juga next video saya akan buatkan bagaimana cara menggunakan bagian proxy provider dan proxy group. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Jika kalian menggunakan akun itu lebih simple, terus juga lebih apa ya, lebih enak tapi aja gitu tuh, dibandingkan kita harus mengimpor dan mengimport. Jadi lebih simpelnya seperti ini jika kalian menggunakan proxy mode. Nah, contohnya saya akan buka di STB yang satunya.
di sini menggunakan proxy mode. Eh, proxy mode menggunakan proxy group. Jadi lebih gampang ketika kita memilih akun tanpa harus klik di bagian global. Tinggal kalian pilih aja di bagian pilih akun, misalkan namanya atau switch segala macam, tinggal kalian klik pindahkan ke sini, maka otomatis yang 15 GB ini kepake. Terus yang unlimited maka akan balik lagi ke unlimited, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat, terus juga dapat dipahami oleh kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.